ketemu lagi dengan aku Aulia. Nah, kali ini aku akan review untuk mesin pemanas ruangan ya, yang kecil seperti ini. Nah, untuk mesin pemanas ruangan ini tuh yang tipe medium blower. Nah, sedangkan di sebelah sini ini yang besar pemanas ruangan juga, atau biasanya kita sebutnya blower jumbo ya, dengan kapasitas 1 ton. Nah, untuk kedua mesin ini pemanasannya menggunakan gas LPG. Oke, sebelum aku lanjut untuk review lengkap tentang mesin ini dan kasih tahu kalian cara penggunaan mesin ini seperti apa, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe YouTube channel kami. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media kami dan juga install aplikasi resmi kami yang sudah tersedia di Play Store ataupun App Store di HP kalian. Dan jangan lupa juga kunjungi marketplace kami untuk melakukan pemesanan secara online. Oke, sebelum lanjut ke videonya, ada yang mau lewat nih. Oke, sekarang aku lanjut aja untuk review yang mesin kecil ini terlebih dahulu ya. Untuk mesin ini tuh mesin pemanas ruangan yang tipe medium blower ya, biasanya digunakan untuk mengeringkan pakaian dalam ruangan, untuk pemanasan ruangan, terus untuk pengeringan serbaguna juga. Nah, untuk mesin ini sistemnya sudah full otomatis ya. Terus juga pada bagian panelnya ini dilengkapi dengan power untuk menyalakan dan mematikan mesin. Terus juga dilengkapi dengan timer sebagai pengaturan waktunya dan thermo control sebagai pengaturan suhunya. Nah, terus dari bagian depan sendiri ini sudah menggunakan kaca expanded. Nah, terus dari mesin ini dilengkapi dengan blower keyong ya, dan juga dilengkapi dengan selenoid top sebagai pengaman dari gasnya. Nah, untuk bodinya sendiri ini sudah menggunakan full stainless. Nah, untuk mesin ini dimensinya itu 40 cm ya panjangnya, untuk lebarnya 80 cm, sedangkan untuk tingginya ini itu 45 cm. Nah, untuk mesin ini nanti kalian bisa gunakan pada ruangan ukuran 2x3x3 meter ya. Terus juga untuk mesin ini nanti juga serbaguna pastinya, terus juga memudahkan kalian apalagi di musim hujan seperti ini yang cuacanya itu tidak menentu ya, kalian tidak bisa mengandalkan panas dari matahari aja nih. Nah, ini tuh cocok menggunakan mesin ini karena harganya juga sangat terjangkau. Nah, terus juga untuk kapasitas besarnya di sini aku punya untuk mesin blower jumbo dengan kapasitas 1 ton ya. Terus juga untuk mesin ini bodinya sudah menggunakan full stainless juga. Nah, pada bagian depannya ini sudah dilengkapi dengan kaca expanded ya. Terus juga pada bagian control panelnya ini dilengkapi dengan power sebagai menyalakan dan mematikan mesin. Terus juga ada timer sebagai pengaturan waktunya dan thermo control sebagai pengaturan dari suhunya. Terus juga dilengkapi dengan lampu LED indikator. Yang hijau ini berfungsi sebagai indikator penyalaan mesin, sedangkan yang merah ini berfungsi sebagai indikator pemanasan mesin. Nah, untuk mesin ini nanti biasanya digunakan untuk mesin pemanas ruangan dengan ukuran ruangan 3x4 ya. Sedangkan untuk dimensi dari mesinnya sendiri ini tuh panjangnya 60 cm, lebar ke belakang 110 cm. Untuk tingginya ini tuh 60 cm. Nah, nanti mesin ini kalian bisa gunakan untuk berbagai macam biji-bijian juga bisa. Terus juga untuk pengeringan daun, ikan, terus berbagai macam rempah-rempah. Nah, nanti kalian tinggal menyesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Nah, biasanya mesin blower jumbo ini juga bisa digunakan dengan menggunakan box, atau kita sebutnya biasanya dengan bed dryer ya. Nah, untuk mesin ini nanti cocok untuk box ukuran yang kapasitas 1 ton tentunya. Nah, terus juga dari mesin ini juga sistemnya sudah full otomatis ya tentunya. Sudah dilengkapi dengan selenoid valve juga sebagai pengaman dari gasnya. Nah, untuk mesin ini nanti kalian bisa tempatkan pada ruangan ukuran 3x4 ya. Terus juga kalian bisa siapkan untuk rak-rakan, biasanya ditaruh pada rak-rakan. Nah, nanti aku akan taruh juga untuk sketsa gambarnya di atas ini. Nah, terus dari mesin ini juga cocok banget digunakan pada saat musim hujan seperti ini ya, karena ini pemanasannya menggunakan gas LPG, terus juga sangat hemat listrik tentunya. Nah, terus selain yang tipe gas seperti ini, kita juga ada untuk blower jumbo menggunakan pemanasan tipe kayu bakar atau sekam. Nah, nanti kalian tinggal menyesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Untuk kelebihan dari mesin kami ini tentunya
banyak banget ya. Yang pertama ini perawatannya juga sangat mudah ya kedua mesin ini, karena materialnya kan sudah menggunakan full stainless ya, jadi nanti kalian tinggal lap aja menggunakan lap basah, terus juga di finishing menggunakan lap kering. Nah nanti akan kembali bersih lagi seperti ini. Terus juga operasionalnya dari mesin kami ini sudah full otomatis ya, terus juga mudah sekali. Terus juga mesin ini juga aman banget ya digunakan. Terus untuk mesin ini juga sangat efisien dan fleksibel juga, tentunya juga sangat efektif untuk digunakan di musim hujan seperti ini. Nah terus juga setiap pembelian mesin ini nanti kalian sudah garansinya 1 tahun all spare part ya. Terus untuk pembelian mesin kami yang tipe gas, nah nanti kalian juga free untuk selang dan regulator seperti ini ya. Nah setelah aku review dari mesin ini ya, sekarang kita lanjut aja untuk mengoperasionalkan dari kedua mesin ini. Karena mesin ini pemanasannya menggunakan gas LPG, jadi kalian perlu untuk memasangkan selang dan regulatornya pada gas LPG. Setelah itu jangan lupa juga untuk pasangkan stekernya pada arus listrik. Nah, pada bagian panelnya di sebelah sini ya, di mesin yang pemanas ruangan ini. Nah, nanti kalian tinggal atur untuk timernya ini sesuai dengan kebutuhan kalian. Terus juga untuk termokontrolnya ini juga kalian atur sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, setelah itu tinggal nyalakan untuk tombol powernya seperti ini. Nah, untuk mesin ini sedang menyala ya, kalian bisa dengar sendiri untuk blowernya ini berbunyi. Nah, sekarang kita lanjut juga untuk mengoperasionalkan dari yang blower jumbo ini ya. Caranya juga sama, kalian tinggal atur untuk timer dan termokontrolnya sesuai dengan kebutuhan kalian. Setelah itu tinggal kalian nyalakan untuk tombol powernya. Nah, seperti ini ya, kalian bisa lihat sendiri. Ini sudah menyala untuk kedua lampu indikatornya. Nah, nanti kita juga akan cek untuk kecepatan angin dari kedua mesin ini tuh sampai berapa sih. Nah, setelah menggunakan kedua mesin ini ya, kalian bisa langsung aja matikan melalui tombol power seperti ini. Atau juga bisa mati sesuai dengan timer yang telah kalian tentukan sebelumnya, contohnya seperti ini. Nah nanti setelah seperti ini ya, kalian setelah menggunakan mesin ini kalian bisa langsung lap aja menggunakan lap basah dan lap kering. Dan agar menjaga keawetan dari kedua mesin ini, nanti kalian bisa juga simpan atau tempatkan pada ruangan yang tidak terkena air hujan secara langsung. Nah oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe YouTube channel kami. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media kami dan juga install aplikasi resmi kami yang sudah tersedia di Play Store ataupun App Store di HP kalian. Dan jangan lupa juga kunjungi marketplace kami untuk melakukan pemesanan secara online. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!